dengar ya? Papa kamu tuh udah ngebuang kamu. Dan harus kamu ada di sini, ngerti? Aku tidak akan pergi. Tidak akan pernah kemana-mana. Pergi! Aku gak bisa tinggal diam. Aku gak mau menyesal lagi seperti dulu. Tidak bisa menolong orang yang dalam kesulitan. Pergi kalian! Pergi! Bu, saya tahu di dalam ada orang yang dalam bahaya, Bu. Saya harus menolongnya. Kok dia bisa tahu sih? Diri saya mau membuat dia menderita dan gila. Dan saya mau menyingkirkan dia dari rumah. Siap, Mbak akan lakukan. Roy, kamu gak apa-apa? Cica butuh pertolongan, Tin. Ada yang sengaja membuatnya begini. Maksud kamu? Ada menteror dia dengan makhluk halus. Terus kayak mana, Roy? Aku gak tega ngeliat dia sampai kayak gini. Aku akan coba bantu dia. Kamu kasih tahu alamatnya, biar aku ke rumahnya dia. Iya, Roy. Tapi dia sebenarnya gak apa-apa kan, Roy? Gak apa-apa. Makhluk halus itu udah pergi. Mudah-mudahan Cica gak apa-apa. Ada bonus untuk Mbak. Terima kasih. Apa ada lagi yang Mbak harus lakukan? Sebut aja. Ini bonus untuknya. Yang benar, Mbak. Benar. Ada, Mbak. Ada lagi. Saya mau Mbak guna-gunain suami saya. Saya mau menyingkirkan dia, Mbak. Dan lebih cepat, lebih bagus. Tunggu tengah malam. Nanti akan terjadi sesuatu sama suami Nyonya. Lembab. Rumah ini penuh aura mistis. Berulang kali berusaha mencelakakan papa sama mama kamu ya. Aku sudah ke rumahnya. Memang ada kekuatan jahat yang menyelimuti rumah itu. Aku juga melihat bukan cuma Cica yang dalam bahaya. Tapi papanya juga. Maksud kamu papanya Cica? Bukannya papanya Cica juga jahat sama Cica? Ada yang mengatur kekuatan jahat itu. Terus siapa kira-kira yang jahat, Roy? Apa jangan-jangan mamanya? Roy, itu suara Cica. Cica!
Cica bukan mimpi. Cica lagi diganggu makhluk halus. Susan gak mau. Ada makhluk halus yang sama Cica. Pergi kamu. Atau aku akan siram pakai air dua ini. Pergi! Ini Cica kesurupan, Doi. Pergi kamu! Kenapa kamu selalu menginginkan dia? Roy, itu apa maksudnya, Roy? Dia ingin Cica gila. Cica gak sadar, gak waras. Jahat banget orang. Orang yang mengirimkan itu menginginkan Cica gila. Dia akan mengalami hal yang menakutkan kalau kita gak akan segera menolongnya. Cica, kamu sadar, Cica. 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 Lenyap dari dunia. Roy, kamu tahu cara menyelamatkan Cica? Jalan satu-satunya, kita harus mencari sumber kekuatan jahat itu. Mamanya, Roy. Aku merasakan sesuatu. Badanku panas dan kepalaku pusing. Roy. Kamu dengar suara musik gak? Yes. Siapa kamu? Hebat juga Mbak Dukun itu. Sebentar lagi saya akan dapatkan apa yang saya mau. Siapa kamu? Siapa itu, Roy? Aku gak tahu. Sepertinya dia mau menyampaikan pesan. Maksud kamu? Tolong. Apa maksudnya? Jangan-jangan dia minta tolong sama kita, Roy. Handika. Bukannya Handika papanya Cica, Roy. Jangan-jangan dia mau menyampaikan pesan kalau bapaknya Cica itu jin jahat. Bisa jadi juga. Bapaknya Cica dalam bahaya, Roy. Ya udah, kalau gitu aku ke sana. Kamu tunggu di sini ya. Enggak, aku ikut, Roy. Mudah-mudahan aja Cica baik-baik aja ya. Ya udah. Ya. Hawa di sini benar-benar lembab. Auranya gelap. Ini sih. Siapa sih tuh? Ganggu aja. Mau ketemu siapa kamu? Permisi tante, saya Rini dan ini Roy, teman kuliahnya Cica. Cicanya ada tante. Cica udah gak tinggal di sini. Aku merasakan aura tante ini benar-benar hitam.
Cica tinggal di mana, Bu? Saya udah gak ngurusin dia lagi. Mendingan sekarang kalian pergi dari sini. Pergi! Bu, itu suara apa, Bu? Kamu gak usah ikut campur urusan saya ya. Udah pergi sana. Pergi! Eh! Bisa jadi papanya Cica memang dalam bahaya. Kamu jangan kurang ajar ya. Kalau kamu masuk lagi, saya teriakin kalau kamu terampok. Aku gak bisa tinggal diam. Aku gak mau menyesal lagi seperti dulu. Tidak bisa menolong orang yang dalam kesulitan. Pergi kalian. Pergi! Bu, saya tahu di dalam ada orang yang dalam bahaya, Bu. Saya harus menolongnya. Kok dia bisa tahu sih? Berani-beraninya masuk rumah saya tanpa izin. Keluar!